Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dedi Firman Sasarawani, dokter muda dari FK Unisba, kelompok 5B dari Puskesmas Cicalengka, DTP. Saya di sini akan melakukan edukasi tentang infeksi menular seksual dan penularan COVID-19 di pesantren. Kenalkan, nama saya Dedi Firman Sasarawani, dokter muda dari Unisba ya, Bu. Ibu, ini personalnya kenapa, Bu? Ini masalah kewanitaan sih. Masalah kewanitaan, gak apa-apa ya, Bu ya. Ini nanti kerahasiaan juga bakal dirahasiakan gitu ya. Ibu, usia berapa tahun? 22. Masalah kewanitaan yang ibu sedang alami saat ini apa, Bu? Kebutuhan. Udah berapa lama? Kalau misalkan sebelum nikah, belum bisa ini, cuma kan sekarang baru nikah 1 bulan. Yeah. Nah, terus kalau misalkan nanti yang bulan gitu ya, sekarang pecah darah. Usia 22 tahun ya, Bu ya. Itu kalau misalkan ada perputihan bercak darah itu kemungkinan ada infeksi ya, Bu ya. Ada infeksi di saluran reproduksi ibu, itu yang pertama. Terus yang kedua ada berisiko ada kelainan di leher rahimnya atau septiknya. Jadi tandanya itu ketika setelah berhubungan itu akan ada rasa nyeri, ada perdarahan dan ada gejala infeksi. Kalau infeksi itu nggak hamil-hamil biasanya gitu, Bu ya. Jadi ibu, mohon maaf ibu ya, sebelum hamil udah satu bulan ya hamilnya, Bu ya? Belum hamil. Oh enggak, maaf, nikah maksudnya, satu bulan. Itu sebelumnya ibu pernah berhubungan lagi nggak, Bu? Iya. Terus kalau bapaknya usia berapa tahun? Ya, kalau pekerjaannya? Tidak usah. Kalau ibu? Ya, ibu kerja di sini. Ibu ada yang ditanyakan nggak, Bu, masalah tentang kesedihan ini? Iya, takutnya kan melaksanakan apa yang ada yang bisa ibu. Kalau misalkan usia ibu, usia 22 tahun itu sebenarnya cuma infeksi aja. Iya, tapi bisa diobati di tempat gitu. Nah, kalau misalkan nggak diobatin ya pasti bisa serius, Bu, gitu. Takutnya gitu ya. Makanya dari dini. Jadi kebidanan mau konsultasi tentang infeksinya ya. Jadi harus diobati, Bu, ini biasanya nanti dikasih antibiotik atau nanti diambil dulu dari sampelnya dilihat apakah itu ada infeksi dari bakteri atau infeksi yang lainnya. Itu infeksi bisa macam-macam, Bu. Ada infeksi jamur, bisa ada infeksi virus juga bisa, ada infeksi protozoa biasanya, makanya itu penyakitnya dikomuniasi analis biasanya gitu. Itu memang paling sering ibu ya. Jadi ibu nggak usah khawatir, yang penting ibu menjaga kewanitaan ibu. Terus bapaknya juga seharusnya dibawa, Bu, bapaknya. Soalnya kalau misalkan dari bapaknya, maaf nih ya, Bu ya, bukan kita harus agak curiga, tapi ibunya jangan jadi marah ke bapaknya ya, Bu ya. Takutnya bapaknya di luar bagaimana, nanti nularin ke ibu, atau sebaliknya ini bapaknya juga harus dicek, atau ibu udah sembuh nih, bapaknya kena, nanti ketika perhubungan bapaknya nularin lagi ke ibu gitu. Jadi nanti timpong gitu, ibu sembuh, bapak kena, bapak sembuh, ibu kena gitu. Jadi harusnya bagaimana ya, tak gitu ya, Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu, dari ini? Iya sih, tapi ya nggak serius banget gitu, takutnya kan ya kenapa-kenapa gitu. Nah, untuk komplikasi, kita berbicara tentang komplikasi ya, Bu ya. Kalau misalkan komplikasi untuk saluran kewanitaan itu kita terkena infeksi yang paling serius sebenarnya, paling parahnya gitu, adanya keterlibatan infertilitas atau gabungnya anak nantinya susah karena soalnya kalau dengan infeksi nanti salurannya itu jadinya tadinya membuka gini jadi lutut gitu.
dilutup, soalnya di sini sudah ada jaringan yang mengeras karena proses infeksi tersebut. Jadi harus diobatin segera. Kalau ibu udah berapa lama ini keluarnya, udah pas ketahuan? 5 kali sih. Oh, baru 5 kali. Sakit nggak kalau buang air kecil? Sakit. Oh, sakit kalau buang air kecil. Nah, mungkin begitu ya bu, konseling dari saya. Nanti ibunya bakal diobatinnya bu ya ini. Biasanya nanti ada obat yang dikonsumsi kalau cepat tuh obat yang suntik biasanya. Ada yang ditanyain lagi nggak bu? Tahu tuh ya. Terima kasih ibu, semoga cepat sembuh ya bu. Kita ke bidan lagi. Jadi kita bercerita dulu apa sih COVID itu. Jadi COVID itu adalah infeksi virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih virus jadi nggak aktif? Tapi kalau ketika disentuh atau masuk ke dalam tubuh manusia atau makhluk hidup, virus itu dia akan berkembang. Maka IgM-nya dia akan positif nih, garis satu. Nah, garis satu atau garis 1 atau garis 2 yang ini IgM-nya ada garisnya, IgG-nya ada garisnya, ini berarti saya positif. Nah, bedanya apa kak? Kalau misalkan IgM berarti infeksinya ini akut, berarti kalian sudah 14 hari kebelakang tuh udah kena COVID. Itu respon imun tubuh yang pertama tuh IgM itu. Kalau misalkan yang IgG ini berarti udah lama ini